Sementara itu Presiden PKS Sohibul Iman menjalin komunikasi politik dengan para kader di kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera Lampung yang terletak di Jalan Untung Suropati Kedaton Bandar Lampung. Sohibul memberikan pengarahan kepada para kader PKS untuk memperkuat konsolidasi politik jelang pemilihan umum 17 April mendatang. Kegiatan bertajuk rapat umum yang digelar Dewan Pimpinan Wilayah Lampung ini sebagai upaya untuk merapatkan barisan kader dalam rangka upaya pemenangan pemilu di tingkat wilayah hingga nasional. Ini adalah merupakan kegiatan kampanye rapat umum ya, KRU, yang dilaksanakan oleh DPW Lampung. Memang semula sebetulnya Pak Sandi mau ke sini, tetapi karena beliau harus mendampingi Pak Prabowo di Sidoarjo, jadi beliau ke Sidoarjo, saya tetap ke sini, ya, dan kita usahakan tanpa kehadiran Pak Sandi pun kita bisa melaksanakan KRU yang meriah lah ya.